saya Mutiara Francisca. Saya dari kelompok 4. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari kebijakan stimulus fisikal. Apa sih kebijakan stimulus fisikal itu? Kebijakan stimulus fisikal adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung ataupun mempercepat proses perekonomian Indonesia. Nah, kebijakan stimulus fiskal ini itu berperan penting sebagai counter cyclical yang bisa menstabilkan perekonomian Indonesia yang sedang mengalami resesi ataupun sedang mengalami yang namanya Nah, peran dari kebijakan stimulus fiskal ini itu didasari oleh kemampuan instrumen yang dimiliki oleh pemerintah yang diharapkan mampu mempengaruhi aktivitas perekonomian, baik untuk meningkatkan perekonomian ataupun jumlah output, ataupun bisa jadi sebagai meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan sekian, terima kasih. Kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan dengan pajak, yang apabila ingin mengubah besar kecilnya pajak yang berlaku akan berpengaruh pada perekonomian. Selanjutnya adalah bentuk instrumen stimulus fiskal. Instrumen stimulus fiskal terhadap perekonomian dan merumuskan pilihan kebijakan fiskal di stimulus fiskal yang tepat dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Yang kedua, pemotong pajak. Pengeluaran pemerintah akan lebih besar memberikan efek multiplier dalam mendorong perekonomian dibandingkan pemotong pajak. Yang terakhir adalah menaikkan pengeluaran belanja pemerintah. Menaikkan pengeluaran belanja pemerintah akan berpengaruh terhadap perekonomian. Tetapi, kebijakan stimulus fiskal diperkirakan akan cenderung memberikan dampak terhadap peningkatan harga-harga yang ada dalam perekonomian Indonesia. Saya Wanisa Putra Hasibuan, dan saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama kebijakan fiskal perluasan, dan yang kedua kebijakan fiskal kontraksional. Kebijakan fiskal perluasan merupakan kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah untuk mempercepat daya tumbuh ekonomi. Hal ini dilakukan oleh pemerintah karena beberapa sebab. Di antaranya itu angka pengangguran yang tinggi, daya beli masyarakat yang rendah, dan lain-lain. Dan hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menambah pengeluaran dan menurunkan beban pajak. Sedangkan yang kedua kebijakan fiskal kontraksional. Kebijakan fiskal kontraksional merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk memperlambat daya tumbuh ekonomi karena laju inflasi yang terlalu cepat. Dan hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan meningkatkan beban pajak dan menurunkan anggaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang diputuskan langsung oleh pemerintahan atau pemerintah pusat, diantaranya DPR RI, Presiden, dan lain-lain. Sedangkan kebijakan moneter itu kebijakan yang diambil oleh lembaga-lembaga keuangan, misalkan Bank Indonesia, Bank Sentral, dan lain-lain. Tetapi dalam kebijakan moneter, pemerintah pusat bisa ikut campur di dalamnya dalam hal masalah peredaran uang. Sedangkan pemerintah tidak bisa ikut campur di dalamnya dalam hal pemberian kredit kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsadila dari kelompok 4 ingin menjelaskan PowerPoint kami yang berjudul tentang instrumen kebijakan fiskal, pilihan kebijakan dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan bagian dari perbandingan jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran terhadap kebijakan fiskal, yang mana dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kebijakan anggaran seimbang, di mana kebijakan ini adalah sama besar pengeluarannya dengan penerimaannya. Hal ini berarti bahwa jumlah pengeluaran yang disusun tidak melebihi jumlah penerimaan yang didapat. Anggaran ini tidak dapat digunakan ketika masa depresiasi karena akan memburuk keadaan ekonomi. Yang kedua adalah kebijakan anggaran surplus, yang merupakan kebijakan yang menyusun pengeluaran lebih kecil daripada penerimaan. Yang ini pada umumnya dilakukan untuk mencegah inflasi atau kenaikan harga barang pokok secara terus-menerus. Yang ketiga adalah kebijakan anggaran defisit. Ini merupakan anggaran yang menyusun pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Yang keempat adalah kebijakan anggaran dinamis. Kebijakan ini membahas tentang bertambahnya jumlah penerimaan dan pengeluaran secara terus-menerus. Setelah perbandingan jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran, ada pula beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah permintaan agregat dan efek dan tingkat aktivitas ekonomi.
ekonomi. Yang kedua adalah pola persebaran sumber daya. Dan yang ketiga adalah distribusi pendapatan. Di mana ketiga hal itu adalah sangat penting dalam kebijakan fiskal untuk menaikkan tingkat pendapatan nasional. Sekian dari presentasi saya. Fungsi dan tujuan kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal yang pertama, mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Karena sumber daya merupakan salah satu komponen penting yang harus ada dalam sebuah negara. Kebijakan fiskal berfungsi untuk menyeimbangkan antara sumber daya alam yang ada dengan sumber daya manusia yang ada. Yang kedua, mengoptimalkan nilai investasi. Investasi merupakan salah satu kegiatan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintahan negara. Kehadiran kebijakan fiskal berfungsi untuk membuka seluas-luasnya peluang bagi para pemilik modal untuk menginvestasikan modalnya. Tujuan kebijakan fiskal, yang pertama, mengurangi tingkat pengangguran. Dengan adanya kebijakan fiskal, diharapkan berkurangnya tingkat pengangguran. Yang kedua, menstabilkan harga. Mempertahankan stabilitas harga pasar agar tidak mengalami penurunan dan lonjakan tinggi. Karena penurunan dan lonjakan tinggi akan berpengaruh pada perekonomian negara. Yang ketiga, memacu pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu hal mutlak yang harus diupayakan masyarakat. Dan yang terakhir, mendorong laju investasi. Karena investasi merupakan salah satu transaksi dalam dunia ekonomi yang memiliki prospek besar. Karena itu, kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong agar kegiatan investasi ini terus bertambah agar hasilnya dapat diupayakan sebagai pembangunan nasional dan lain sebagainya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Maulana dari kelas 4A Manajemen Pagi dan dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan sekaligus menerangkan dari teman saya sebelumnya jurnal tentang instrumen stimulus fisikal. Di instrumen stimulus fisikal juga terdapat dampak teori ekonomi stimulus fisikal. Di dampak teori ekonomi stimulus fisikal terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, produk pendapatan bruto atau yang disingkat dengan PDB. Yang kedua adalah tenaga kerja. Yang ketiga adalah pendapatan rumah tangga. Yang keempat adalah indeks harga konsumen. Dan yang terakhir adalah output sektoral. Di instrumen stimulus fiskal juga terdapat teori kebijakan fiskal. Di teori kebijakan fiskal tersebut juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pembiayaan fungsional. Yang kedua adalah pengelolaan anggaran. Dan yang terakhir adalah stabil otomatis. Cukup segitu yang bisa saya terangkan dan bakal dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uti Syahri Devi dari kelompok 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint kami yang berjudul Instrumen Stimulasi Fiskal, pilihan kebijakan dan pengaruh terhadap perekonomian. Dan pada sesi kali ini saya akan menjelaskan dampak kebijakan stimulasi fiskal terhadap kinerja sektoral. Dalam produksi yang meliputi berbagai hal ya, seperti non migas, perdagangan, pertanian, jasa, serta komunikasi dan transportasi. Dan peningkatan impor juga berpengaruh
peningkatan impor juga didorong oleh adanya harga yang lebih murah karena pengurangan biaya masuk. Adapun komponen kebijakan fiskal seperti kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan adalah suatu kebijakan yang wajib harus dibayar oleh rakyat. Kebijakan perpajakan adalah kebijakan pendapatan negara. Yang kedua, kebijakan pengeluaran. Kebijakan pengeluaran merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara untuk memenuhi fasilitas negara seperti perbaikan jalan, infrastruktur, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kebijakan investasi. Kebijakan investasi adalah kebijakan untuk menanam modal seperti kita menabung di bank, membuat saham. Namun, pada kebijakan investasi tersebut, tidak semua masyarakat umum yang mengetahuinya. Pengelolaan utang atau surplus adalah utang negara yang di mana negara tersebut mesti stabil dan tidak mengalami surplus yang berlebihan supaya tidak terjadinya krisis moneter pada negara tersebut. Sekian, terima kasih atas video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.